Ayo kita ke taman nyari buah bingko. Sudah masuk bulan kedua musim gugur. Kalau musim gugur ini buah ginkgo itu udah pada berjatuhan. Sekarang mau ke taman mau memunguti buah ginkgo itu. Sekarang udara sudah mulai dingin, orang-orang juga sudah pada pakai jaket atau sweater untuk menghangatkan badan. Suhunya sudah 11 derajat Celcius. Pohon ginkgo ini daunnya khas seperti ini ya, kayak kipas gitu. Ini nanti menguning seperti ini, udah ada yang menguning kayak gitu, udah rontok semua nanti. Usia 30-40 tahun tuh baru akan mengeluarkan buah. Ini buahnya sudah pada berjatuhan. Pohon ginkgo ini yang berbuah yang jenis betina. Kalau pohon ginkgo yang jantan itu tidak mengeluarkan buah. Seperti ini buahnya yang sudah waktunya jatuh. Di bawah banyak banget yang berjatuhan. Jadi pohon yang betina itu seperti ini, buahnya banyak di atas itu. Kalau yang jantan seperti ini dia tidak mengeluarkan buah. Jadi hanya daun saja dia. Itu juga itu pohon jantan. Yang itu juga jantan. Saya udah bawa plastik, bisa siapkan buat ngumpulin. Saya tidak akan mengambil banyak, cuman sebagian saja. Karena penasaran, saya pengen tahu. Karena ginkgo ini bisa dimakan, tapi mesti diolah dulu. Seperti ini buahnya yang sudah matang, dalamnya tuh ada bijinya.
banyak banget ya. Ini di pasar ada yang jual bijinya. Ini yang sudah terkelupas tuh kayak gini nih. Jadi nanti di dalamnya tuh seperti ini. Buahnya ini baunya asem, dan karena baunya yang keras, bau asem gitu, biasanya ngolahnya juga di luar rumah. Kalau di dalam nanti rumahnya bau asem semua. Kalau buat saya asemnya itu ya bau asem buah pucuk gitu, tapi ada yang bilang katanya baunya kayak tai kucing, ada yang bilang baunya kayak tai anjing. Dan daging dari buah dingko ini yang alergi itu bikin gatal-gatal di kulit, dia nggak tahan gitu. Kalau yang nggak mau repot sih beli bijinya di pasar, banyak yang jual. Waktu itu saya lihat sebungkus setengah kilo bijinya kayaknya, itu mereka jual 10 ribuan. Praktis, tinggal ngolah. Biji ginkgo yang sudah siap diolah, biasanya kalau orang sini itu buat campuran nasi, kalau enggak ya direbus atau disangrai. Oke, udah cukup segede. Nanti tinggal diolah. Tuh, dapat segini cukuplah. Buah yang sudah tua ini nanti akan jatuh sendiri. Kalau enggak digoyang gini ya. Udah berjatuhan dia. Tuh. Seperti itu buah ginkgo. Bagaimana cara mengolahnya nanti saya akan bikin di video yang lain. Saya Adi, vlogger Tetek Bengek. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di kanal ini, kanal Jalan WKF berisi segala tetek bengek yang ada di Korea. Untuk Anda yang ingin memberikan saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi. Ini pohon ginkgo yang jantan. Seberang sana itu juga jantan, tidak ada buahnya. Kalau ini sebelahnya ini betina, itu ada buahnya di atas.